My feet. Step in style. Walk in wellness. Menurut kami, Mas Ibas bisa menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya. Saya dan keluarga besar Partai Demokrat berbahagia kembali hari ini ke gedung MPR RI untuk menghadiri acara pelantikan atau penetapan pimpinan MPR RI. Setelah dua hari yang lalu kita sama-sama menyaksikan pelantikan pengambilan sumpah bagi anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR RI yang baru untuk periode 2024-2029. Saya tentu mengiringi doa sekaligus juga memberikan support lahir batin kepada Mas Edi Baskoro Yudhoyono yang kami tetapkan sebagai pimpinan, salah satu pimpinan di MPR RI mewakili fraksi Partai Demokrat. Tentu sepak terjang, rekam jejak, dan pengalaman politik di parlemen selama ini, menurut kami Mas Ibas bisa menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya, mengawal isu-isu kebangsaan yang selama ini dikelola oleh MPR RI, dan tentunya kita ingin mengawal 5 tahun ke depan Indonesia bisa semakin maju, semakin sejahtera di bawah kepemimpinan presiden terpilih dan pemerintahan baru nantinya. Dan kita ingin Partai Demokrat menjadi bagian tak terpisahkan dari itu semua, baik isu-isu di DPR RI maupun di MPR RI. Eksekutif dan legislatif solid dalam mengawal isu kebangsaan dan rakyat, insya Allah Indonesia akan semakin baik ke depan. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.